Yo, what's up? Be on spec, guys. Yo, what's up guys? Beyondre is back. Alright, assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel On The Brothers. Korang memang awesome guys. Yes, we are back dengan kita punya video-video yang menarik. And malam ni aku nak bahas dengan korang satu benda yang sangat mistik dan misteri. Kau bayangkan sepanjang 36 tahun aku hidup, baru beberapa hari lepas aku dapat tahu wujudnya benda ni. Wujudnya makhluk ni. Selama ni aku tak pernah dengar guys. Jap. Macam mana aku boleh tak tahu benda ni? Okey. Makhluk yang aku maksudkan adalah sulur bidar. Korang pernah dengar? Yes. Mungkin ada antara korang yang pernah dengar. Sulur bidar ni memang dikenali sangatlah oleh pemancing-pemancing ataupun nelayan-nelayan. Sebab mereka yang suka sungai, tasik saja yang biasa akan nampak makhluk-makhluk macam ni. Macam aku memang tak suka mancing. Jadi sebab tu aku tak tahu dan tak pernah tahu menahulah tentang makhluk sulur bidar ni. Okey, sulur bidar ni dia ada banyak nama guys. Ada orang panggil sulur bidar. Ada orang panggil sulur bidai. Ada orang panggil hantu balung. Hantu balung? Yes, ada orang panggil hantu balung guys. Ada juga orang panggil hantu balung bidai. Dan di Sunda mereka panggil lelek samak. Jauh benar bunyi dia, lelek samak dengan sulur bidar. Tapi tak apa, nanti aku terangkan apa dia panggil nama lelek samak. Okey, macam mana aku boleh tahu wujudnya makhluk ni disebabkan video ini. Biar abang tengok pun takut. Senang kau apa? Tak tahu benda pun. Dia berhenti kan? Dia tarik. Dia bawa. Dia bawa. Dia bawa? Dia bawa sampai? Dah apa ya? Tak kena senang kau aku. Di depan tu pelampung dah hilang. Dua pelampung dah hilang. Serang sejuk pasal ni. Jalan kita yang ke dia. Takut. Awak jadi takut masalah kan dah kalau betul dia kena kenapa air jadi macam tu? Sampah kot. Yes, inilah video yang telah menangkap perhatian aku dan aku memang sekali tengok macam ish, apa benda ni guys? Memang scary gila guys. Dia kita dapat lihat ada satu makhluk yang keluar daripada perut sungai tu. Tak tahu pada mana dia datang. Tiba-tiba para nelayan ni diorang nak menjala, bukan menjala lah, diorang nak memukat ikan kan dengan jaring diorang tu. Tiba-tiba makhluk ni dia mungkin dia terperangkap dekat jaring ni dan dia lari lawan arus sungai tau. Bukan ikut sungai tu, dia lawan arus sampai dia boleh menarik bot ni. So kat sini kita nampak satu kekuatan yang luar biasa guys. So bila kita tengok macam tu, ish, dahsyat benda ni. So aku nak tahu juga macam mana rupa sulur bidar ni. Ada orang cakap macam ular, macam buaya dan segala macam lah. Tapi yang paling dekat bila aku buat research, mereka mengatakan sulur bidar ni, okay, dia ada tiga pendapat tau guys. Pendapat pertama, memang sulur bidar ni adalah satu makhluk yang memang betul-betul hidup. Dia memang wujud lah. Dia macam ikan kan wujud kan. Sama juga sulur bidar ni, dia wujud guys. Cuma setelah dia berevolusi, evolusi guys, pada zaman tak tahu bila dia hidup, zaman dinosaur ke apa, aku tak tahu bila first time hidup, sehinggalah sekarang, dia punya rupa bentuk badan dia berubah-ubah sehingga sekarang ni menjadi agak aneh kata diorang lah. Dan rupa dia yang paling besar mengikut saksi yang pernah tengok benda ni,
dia sebesar 4x4 meter. Dia macam kain dan setiap penjuru tu ada kepala. Dan ada juga pendapat kepala dia ni macam labi-labi dan macam ular macam tu lah. Dia ada gigi. So macam pelik kan, setiap penjuru ada kepala. Itu agak menakutkan guys. Dan apa yang lebih menakutkan tu guys, benda ni bila dia muncul, dia akan mengeluarkan buih daripada perut sungai atau tasik tu. Bila dia naik ke atas, dan lama-lama nanti kau akan dapati ada banyak daun-daun kering di itulah dekat benda tu. Mana kat situ dia cakap itulah sulur bidar. Dan menurut orang tua-tua dulu, katanya daun kering ni kalau kau ambil api, kau baling dekat daun kering, dia boleh bakar. Dia boleh terbakar sebab dia memang kering walaupun dia datang pada daripada bawah air tu. So agak pelik dan unik sebab aku tak pernah tengok benda ni. So aku nak tahu betul ke benda ni. Dan diorang cakap juga kalau nampak je makhluk ni, pertama sekali kau kena azan dia biar dia lari. So macam okay, tu something yang pelik lah. Dan juga misteri. Pendapat kedua, okay, pendapat kedua mereka mengatakan sulur bidar ni sebenarnya bukan makhluk pun. Dia adalah gas yang datang daripada bawah tasik ataupun bawah sungai yang bernama H2S, hydrogen sulfide. Dan gas ni memang bahaya, kalau terhidung kau boleh bawa maut lah. Dan dia juga mengeluarkan bau-bau yang tidak berapa nak enak. Dan itu juga samalah pendapat kalau macam diorang yang pernah saksikan benda ni, dia memang dia cakap dia memang ada bau yang busuk yang macam hanyir macam tu. Tu pendapat kedua. Yang mana pendapat kedua ni dia mengatakan ini adalah gas dan bukannya makhluk. So pendapat ketiga pula, mereka beranggapan sebenarnya sulur bidar ni bukannya makhluk macam binatang hidup. Dia adalah lebih kepada makhluk yang kita tak nampak, itu seperti jin-jin, hantu dan sebagainya. Dan kenapa jadi macam tu? Okey, menurut orang-orang lama Sunda dulu guys, mereka panggil lelek samak tau. Okey, lelek samak ni, samak ni kalau tak silap aku maksud dia tikar. Okey, lelek ni gulung, mana gulung tikar lah. So kalau daripada situ diceritakan makhluk ni, dia memang cara dia modus operandi dia guys, nak menangkap mangsa dia, bila dapat mangsa dia akan gulung dan dia akan bawa masuk ke dalam air sehingga melemaskan mangsa dia lah. Ini cara dia mematikan mangsa dia. Dan kenapa boleh jadi macam tu, macam mana asal-usulnya, mereka beranggapan dahulunya orang-orang dulu bila dia mandikan mayat, dan tikar yang dia guna alas untuk mandi mayat tu dia akan buang ke sungai. Apabila dia buang ke sungai, semangat-semangat jahat macam jin-jin jahat ni, dia mendiami tikar yang duduk kat sungai itulah. Dan lama kelamaan dia jadilah lelek samak yang kita dengar sekarang ni, dan kalau orang kita panggil sulur bidar. So ini pendapat ketiga. So dia ada tiga pendapat kat sini. Yang pertama mengatakan ini adalah makhluk hidup, yang kedua ini adalah gas, yang ketiga ini adalah makhluk yang kita tak nampak, jin dan sebagainya. Tapi ada bukti yang mengatakan memang benda ni betul-betul wujud. Kau tengok dulu video ni. Nak saya nak. Jarang untuk saya tu. No. Kami dengan bidar.
Nah, itu dia guys. Scary kan? Kalau kau tengok video yang pertama tu memang menakutkan pasal apa. Dia semacam kita boleh nampak dia menggelegak keluar daripada perut sungai tu. Naik ke atas memang nampak macam scary guys. Tapi kalau kau tengok tu, itu kalau dia orang pendapat kedua mengatakan dia gas yang datang pada bawah tanah pun logik juga guys. Pasal nampak dia macam keluar daripada perut sungai dalam dasar tu, mengeluarkan semacam benda menggelegak naik ke atas kan. Tapi bila kita tengok balik video yang pertama tadi yang nelayan kena tarik itu, mustahil gas boleh tarik sesuatu sehingga begitu kuat lah. Sebab gas itu bukan, itu bukan function dia guys. Dia mustahil, dia kena ada satu makhluk yang menarik benda tu kuat. Dan kalau kau tengok balik video selepas tu, kita nampak ini bukan sungai atau tasik guys. Ini adalah laut. Dia orang dapat image, dia orang tak tahu makhluk apa ni. Tapi kalau kau tengok makhluk ni macam kain. Adakah ini sulur bidar yang dimaksudkan? So agak menakutkan. Dan video ketiga tadi ada kita nampak ada satu brother ni, dia semacam memanggil satu semangat datang daripada sungai tu. Adakah ini pendapat yang ketiga mengatakan benda ni adalah makhluk yang kita tak nampak, jin dan sebagainya. So bila brother ni pergi swim kat situ nak cari, dia tak dapat apa benda lah. Then dia balik-balik ke tebing. So ada itu antara bukti-bukti yang nyata yang kita dapat lihat. Siapakah sebenarnya makhluk sulur bidar ni, atau sulur bidai, atau hantu balung badai, bidai, banyaklah nama dia guys kalau nak cakap kan. Tapi apa yang menarik perhatian aku, makhluk ni memang satu makhluk yang sangat misteri. So sampai sekarang diorang masih lagi tak dapat nak ungkap apakah sebenarnya makhluk ni. In fact kalau kau cari dekat Wikipedia pun kau tak jumpa guys. Aku nak cari dia punya kisah-kisah ni atau benda yang lebih berfakta, agak susah nak dapat maklumat-maklumat dia. So ini berdasarkan cerita-cerita orang yang pernah nampak, cerita-cerita orang tua. So nak kata dia mitos pun tak tahulah guys, pasal dah ada bukti video-video tu kan. So cumanya kita tak pernah nampak, mungkin dia tak pernah menjemakan diri dia kat kita lah guys. So untuk malam ni aku dah share dengan korang satu kisah yang menarik, bukanlah kisah tapi satu fakta apa dia ni, sebab ada bukti kan, tapi bukti nyata tangkap benda tu masih tak ada lagi. So nak kata fakta pun bukan, tapi satu cerita lah, satu cerita yang agak menarik untuk kita share bersama sebagai knowledge lah. So macam biasa guys, terima kasih pada korang yang dah tonton pada awal sampai habis. Aku ucapkan korang jutaan terima kasih. Aku doakan korang supaya panjang umur, murah rezeki dan memudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Yang mana belum subscribe, subscribe dulu channel ni. Please share video ni dengan kawan-kawan korang kalau korang suka. And sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik. Stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.